Salam dari Riau, ikan salai, om pisang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semua. Hari ini kegiatan kita menyalaikan ya. Menyalaikan kerbau pisang dan sama lele. Nah, inilah cara proses penyalaian ikan ataupun pengasapannya ya. Kita harus membelah punggungnya terlebih dahulu. Sebelum itu, kita buang beraknya. Mungkin para pakar udah tahu juga, kan? Ini yang belum tahu mungkin. Nah, cara-caranya, bawang pisang ini harus di es juga nih sekitar 2 malam ya. Biar kita tidak susah membuangkan lendirnya. Ngasapnya lebih kurang 2 hari lah. Kalau yang mau pesan boleh juga nih, tapi sekitar Rumbai Pesisir ya. Jauh tak sanggup ngantar dong. Harus hidup mati terlebih dahulu biar ikannya tidak terlalu gosong gitu kan, biar ada baranya sedikit baru kita proses memasukkan ikan ini. Potong ini kita lihat seluruh bakinya. Biru taruh ikan di atas lainnya. Thank you.
bisa mu ya? Iya, masih bisa. Pokemon. Pokemon. Saatnya kita membuka selai yang kita bikin kemarin ya bro. Sudah 2 kali siang, 1 hari malamnya. Sekarang udah kering. Nah, bisa konsumsi gitu. Digulai sama pucuk ubi ni enak ni. Bungkus lagi bang, kita ya. Bungkus buat sini dulu ya, kita bakar sedikit dulu ya biar enak ya. Oke. Kita coba satu ekor ya. Ini dibakarkan Pak Hakim ya. Singkat cerita, Pak Hakim ini nelayan Mas Bro di Indonesia. Kerja dia sehari-hari cari ikan ya Pak Hakim ya. Lama nih bro, udah masak nih, tak pun dimasak, udah masak kita. Ini buatan daerah sini ya bang ya. Bro. Oke. Salam dari Riau, ikan salai, bau pisang. Oke. Jangan besar.